Oi, gerahnya. Oi. Oi, ayuhnya. Oi. Channel Muzafiq Zaz Zaz Zaz. Okay guys, so untuk video kali ni guys, aku nak review motor sepupu aku kan, yang dikatakan Hakimi tu kan. So sebelum dia balik nanti, aku nak buat satu kenangan lah, review sikit pasal motor dia. So aku, yang mana aku tahu tu aku cakap, yang mana aku tak tahu tu aku tak cakap guys. Jadi aku pun boleh katakan sikit-sikit lah tahu pasal motor dia ni. Jadi aku boleh review sikit-sikit je lah. Nak review semua aku tak boleh. Jadi aku pun, kalau tengok muka aku macam blur gitu. So aku pun baru balik daripada mandi tadi. Tapi aku dah buat video kan. Aku baru balik mandi apa semua. Jadi aku nak buat lah video untuk motorway ni kan. Mari dekat sikit mak. So motor ni lah, motorway yang dicakap kan. Jadi untuk aku, yang mana aku tahu tu aku cakap lah. Kalau aku tak tahu tu, aku minta maaf. Kalau korang tahu tu, korang boleh komen dekat bawah. Yang aku tak tahu tu pun aku cakap, lepas tu korang bagilah idea dekat aku. So sekarang ni nak ujang kan, macam mana ni kan. So aku nak cepat-cepat kan. Jadi untuk exhaust, dia pakai exhaust GL. Exhaust GL kan. Lepas tu rain, dia pakai rain Inkel, rain 3 batang. Jadi untuk suian ni kan, tengok dalam dalam ni. Untuk ring dia pakai, untuk ring pula dah, ring kita cakap dah dia. Untuk suian dia pakai Kindred. Kindred. Warna biru kan. Ni tukar pun titanium. Lepas tu cover set dia dah tukar kan. Cover set dia dah tukar. Itu dia pakai cover set hijau. Tengok ni. Dia pakai cover set hijau itu. Lepas tu dia tukar pula yang biru. So leg bawah pula, leg bawah kita tunjuk daripada segi lapu. Lapu dia tukar dah, dia demodia. Lepas tu apa panggil, brake, level brake ni dia tukar Alpido. Lepas tu yang mana lagi, level pan apa. Lepas tu untuk tayar, dia pakai tayar size 60-90. Gang pun sama. Fork depan bukan fork leg kan. Fork depan bukan fork leg. Jadi untuk bagian spek dia, spek motor ni spek 65 jet pack. Spek 65 jet pack. Lepas tu untuk kebetai, dia pakai kebetai Taikong size 20-28. Lepas tu head dia tukar, dia buat juga. Tapi aku tak tahu mana, aku nak kabur. Aku pun nak cepat-cepat sekarang ni. Korang tengok dekat isyak tu. Dia malu-malu sikit. Okay guys, so sekarang ni pun dah hujan lebat geng. Dah hujan. Jadi aku nak beralih untuk tempat lain pulak geng. So kita start dulu go. Let's go geng. Let's go. Let's go. Okay guys, so video kita kembali dekat sini sebalik geng. Jadi untuk yang apa aku dah cakap tadi Yang aku cakap tadi suian. Dekat sikit lah. Suian aku cakap tadi. Exhaust pun aku cakap. Exhaust GL. Asal warna merah, dia sembuh balik warna biru dia. Jadi dia macam dia apa dia, dia sembuh balik. Jadi untuk rim pun aku cakap dah tadi tau. Cover set hari tu, cover set tu dia beli dalam berapa. Jadi dia cakap tadi dalam 100 lebih juga lah cover set. Cover set ori lah. Cover set ori. Lepas tu untuk apa lagi absorber ni. Absorber ni dia beli dalam 80 lebih kan. Absorber apa pun aku tak tahu lah. Tidur pun aku tak tahu. Jadi untuk mana lagi? Spoket. Spoket saya berapa ni? Spoket saya berapa ni? 26. Lepas tu ratai apa ni? Pak suku. Pak suku. 14 depan. 14 depan ke. Belakang 28. Depan 14. Lepas tu untuk kita tanya Abang Kimia. Untuk spek apa? Spek apa ni? 65 je 4. Tu ada dah. Cakap lah kan? Spek kita buat 65 jet pack. Pakai barang full daripada blok apa? Blok apa? Blok jenama apa? Blok
blok kat dia. Ah, blok dia lupa guys sebab total. Ha, tau baki guys, tau baki. Lepas tu headphone dia apa dia cakap custom ah. Headphone semua kau. Headphone. Head dia tukar baru geng. Lepas tu untuk blok pun dia tukar, carburetor pun dia tukar. Ha, kenapa lagi? Banyak benda tukar. Jetpack. Ah, duduk dalam sikit. Ah, gitu. Ah, lepas tu untuk ni RPM geng. Dia tukar juga itu. Itu ada ada selagi. Dia macam macam megak tu. Lepas tu dia cabut. Ada apa? 5 meter kat ni. Ah, bakar. Ah, bakar. Lepas tu Total domino. Original geng. Original. Tak main kopi. Lepas tu apa tadi aku cakap tadi? Lepas tu lapu pun lapu asal juga. Lepas tu dia buat macam smoke ah, dia pakai stiker ah, dia rancak. Asal gitu dah. Tapi aku semua macam tak stiker ni. Aku buat mana-mana aje. Kita tanya kat mana kita tahu, kita kabar kat dia kita tak tahu. Ha? Oh, kita tahu tu kita kabar kat dia. Kita tak tahu tu kita buat tahu. Oh, gitu. Lepas tu untuk apa panggil? Sausik bakal chain drag kan? Tukar je. Nanti dia akan tukar juga nanti. Dia akan tukar juga. Sekejap dia buat konten. Jadi untuk konten Waste 25 ni kan, ini lah kali terakhir untuk aku review motor dia. Tak tahulah nanti balik-balik nanti motor ni berubah jadi lain ke. Sebab motor tuan yang nak pergi. Motor tuan dia nak pergi Johor. Jadi untuk video untuk dia aku motor nanti aku akan buat lain cerita. So tu je lah untuk motor ni. Aku pun tak tahu mana lagi. Total semua ni habis kira dalam 5,000 juga lah. 5,000 kat atas juga lah. Sebab dari dia spek 60 dia anggrek lagi. 57 anggrek 60 nak 2 kejap lepas tu bok naik nak 5 lalu. Lagi nak 8. Banyak kali kan hit tembok. Nak pergi jalan jauh bayar. Jokinya saya. Ni joki dia kan. Pakai pias saja. Perosak agama orang kata. Babi. Lepas tu untuk korang nak dengar bunyi, jadi kita payung bunyi sikit. Payung. Start tak? Orang pakai pias ni kena start kata. Nanti kita ambil naik. Oi, kerahnya. Oi. Payungnya kan dekat-dekat sikit. Mak. Payuhnya. So main dekat sikit ni aku bawa dekat sikit. Okey geng. So inilah kedengaran bunyi dia. Blue sikit dah. Okay gang, so bagi pula lah. Okay, so untuk Westerly ni pun kuat juga bunyi. Jadi aku nak pergi test pula bawa. Untuk kali terakhir dia untuk dia balik, untuk sebelum dia balik nanti kita nak bawa dulu lah kakak. Jadi, so aku akan pakai ni datang ni dekat telefon nanti. Aku akan try lah bawa macam mana nanti. So ni lah kali terakhir nanti duduk tahu sebab dia kerja jauh nanti. Salah. Jadi untuk tu kita akan try dulu. Let's go. Okay guys. So sekarang ni apa kat set untuk dia pula kan? Jadi jom kita on the way. Eh tu punya buruk kan? Memang buat dia bunyi. Aku tak tahu ada benda apa tak tahu. Jalan jauh lah boleh lah. Jalan jauh kan. Bawang tu dia dah step so. Kita
Jadi ada yang nampak jalan jauh pun tak ada lah. Okey lah. Nice lah. Nampak jalan jauh pun nice. Tempe macam dia ni tak payah risau kalau apa kata nak buat pergi jalan jauh. Sebab tempe dia besar. Jadi okey sangat-sangat lah kalau nak buat pergi jalan jauh. Sebab aku okey. Aku dah sampai dekat rumah, geng. Okay guys, so video aku nak sampai dekat sini. So aku lepas daripada Lenjang tadi. Okay juga lah, rasa best juga lah sebelum
peninggalan Kimi ni, geng. Jadi dia ambil gambar dulu untuk buat last kenangan dekat Terengganu ni, geng. Nanti dia kerja jauh, dia tak boleh tu. So aku nak cakap dekat korang semua, jangan lupa like, comment and share. Squeaky cat. So jumpa di next video. Assalamualaikum and ciao.